kering biasanya. Kemudian demam tinggi, mungkin bisa sampai di atas 38 derajat Celsius. Saya di ronsen, menurut dokter ahli paru, sepertinya COVID-19. Saya dimasukkan ke isolasi. Tanggal 10-nya saya diperiksa lagi untuk COVID-nya. Singkat cerita, akhirnya diketahui bahwa saya positif COVID-19. Dan saya terima dengan lapang dada. Kemudian keluarga juga fully support, bilang, ya sudah, ikuti saja protokol hospital ya. Peralatan juga, obat teratur, semua teratur. Dalam beberapa hari aja, sudah tampak perubahan. Baik secara fisik, yang akhirnya membawa kepada secara psikis. Artinya semangat untuk pulih itu besar. Surprise-nya saya sebenarnya di Great Eastern itu tidak ikut dalam program healthcare ya, kesehatan ya, namun investasi. Namun ada program di situ yang katanya dalam konteks santunan untuk orang yang menderita COVID-19. Malah saya dapat akhirnya. Ini sesuatu yang secara psikologi juga saya senang ya. Loh, kok ada yang perhatian gitu ya. Semangat dan terus berjuang. Kita sebagai orang yang beragama juga, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu. Terima kasih untuk Great Eastern, sukses terus ya, menjadi asuransi yang benar-benar juga menolong.